waktu Indonesia. Bercanda. Baiklah, semakin seru saja TTS kita pada malam hari ini. Dan sekarang kita akan cari tahu lagi siapakah yang berhasil menjawab di TTS teka-teki sulit. Karena jawaban yang benar adalah... Singa, macan, dan serigala adalah hewan pemakan daging. Pertanyaannya, hewan pemakan daging namanya... Saya sebut. Apa sih? Ini, Pak, aduh Pak, ini makin gak jelas ini. Saya mau protes, tapi gimana ya? Saya sebut. Saya sebut. Saya itu adalah kata saya tunggal. Kata tunggal. Kata untuk? Untuk orang pertama. Saya. Gak bisa. Saya anak ketiga kok. Gimana ya cara berkomunikasi dengan bapak? Biar dia bapak ngerti gitu loh, Pak. Fakta loh, saya anak ketiga loh. Saya punya dua kakak. Bukan bodo amat. Gak mau tahu. Pak, ini langsung nih kita. Ngebahas ini. Bukan ya berarti harusnya saya anak ketiga yang tadi sebut. Gitu. Lebih panjang lagi harusnya. Oh anak ketiga. Sabar. Oh, sebutannya jangan apa. Nggak, saya ngasih tahu sabar. Punya kakek kayak gitu, sabar. Ini ujian. Mohon bersabar, ini memang mengecewakan. Sabar. Beri tepuk tangan untuk semangat yang luar biasa dari penonton ya. Beri paham ya. Dari para peserta. Paham ya? Baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Hati-hati ya. Mau nyebrang, Pak, hati-hati. Hati-hati dalam menjawab. Rempelok. Baik, kita beri kesempatan sekarang kepada tim A. Tim B. Terserah Bapak deh yang mana dah. Baik, saya pilihkan ya. 8 menurun. 7 lah. Gak ada 8, ya, 7. Ya 7 kan tinggal tambahin. Hitung atasnya doang dikit, hitungan amat sih. 5 penting. Ya. 5 menurun. 7. 7 menurun, 5 kotak. Orang bisa marah karena? Orang bisa marah karena? Karena Bapak juga sering orang bisa marah, Pak. Iya. Ya silakan dijawab berarti, Bapak. Rada esnya ya, emang kita bodoh apa? Nafsu maksudnya itu. Orang sering emosi, marah emosi. Karena emosi. Emosi, nafsu. Simoe. Orang sering marah. Orang bisa marah karena? Orang bisa marah apa, Sri? Orang bisa marah karena? Jawabannya apa, karena kita kunci? Frustasi, sensi, emosi, kursus. 3, 2, 1, kurs. Ayo. Tidak ada jawaban, kita lempar ke tim A. Emosi. Orang bisa marah karena emosi. Apakah ini jawabannya? Nggak dapet deh. Bukan. Tim A. Bukan. Punya kesempatan ya? Untuk menyusul. Nafsu, emosi, orang bisa marah karena... Bakso. Enggak pasti, konyol deh ini bakso, jawabannya. Bakso. Kalau dilempar kan bisa marah. Bakso apa juga bisa marah. Batu apa juga. Iya lagi duduk lempar bakso, karena kesel. Pulsa. Pulsanya habis. Mama, pulsa habis. Mama minta pulsa. Baik. Iya kan? Pulsa atau pulsa. Bakso? Hah? Pulsa atau bakso? Mau yang mana? Pulsa apa bakso? Pulsa. Baik. Pulsa. Orang bisa marah karena pulsa. Apakah pulsa. Betul? Pulsa. Ya, bukan lagi. Kita langsung buka. Orang... Gak mungkin dong, Pak! Gak mungkin! Emosi, Pak. Emosi, Pak. Orang bisa marah karena... XMZSU. Bapak mulai lagi dengan bermain-main kata kayak gini, Pak. Pulang-pulang, kamu sih bisa cepat. Tenang. Jangan ada yang marah. Kalau kita marah, kita mengiyakan pertanyaan dari dia. Tenang. Jangan marah. Tahan. Ini ujian. Sebentar. Tadi secara refleks Anda sempat marah. Nah, tadi saya sempat kayak ditusuk-tusuk sama dibakar tadi Pak. Jadi kaget. Jadi orang marah bisa marah, marah karena XMZSW ya Pak? Ini gak ada yang bisa marah karena ini. Kalian peserta gak marah karena ini. Berarti jawabannya benar. Nah, karena saya marah. Karena saya marah. Kalau ini gitu. Marah.
Enggak, biasa aja, Pak. Kita terima kok. Cak, kok jawabannya kayak gitu sih? Itu apa ini? Saya enggak terima deh, Cak, jawabannya kayak gitu, Cak. Cerdas, Pak. Kalian yang marah. Jadi, Bapak istilahnya unpredictable, Pak. Berarti benar, saya sendiri marah gara-gara. Ada. Itu masalah Bapak, silakan. Iya, iya. Bapak mau marah, Bapak mau nyungsep, bodo amat. Silakan. Saya juga enggak suka tuh, Cak. Kamu juga marah. Masa kayak gitu, Cak? Harusnya enggak kayak gitu juga. Ini cewek makin parah nih lama-lama nih. Saya. Berarti ada yang marah ya. Kesel saya. Jawabannya lu bagus. Kok malah bagus itu? Gak bener. Berharap ada yang marah, dia malah marah-marah sendiri. Berarti kan ada orang yang marah. Ya, ya. Gak ada. Kita gak marah. Bapak asik, Pak. Bapak asik. Ya. Asik, Pak. Oke, lanjut. Bapak goks. Goks. Apa itu? Goks skill. Goks skill. Okay. Oh, bahasa anak zaman sekarang. Iya. Bapak nggak tahu. Bisa, saya tahu lah. Cuma pura-pura aja. Bapak pura-pura tua ya? Pura-pura nggak tahu tadi. Oh, pokoknya baik. Bapak. Goks, goks. Iya, goks. Bisa gitu ya. Baik, terakhir. Adu cepat. Oh, ini rebutan. Oh, rebutan. Oh, biarin aja, biarin. Nggak usah ditangkepin. Pertanyaannya adalah... 8 mendatar. Ada 5 kota. Huruf pertama M, sepasang kekasih yang sedang kasmaran di sebuah kafe terlihat. Pengen jawabannya mesra. Yeah. 3. Aduh. Ah, syukur. Syukur. Marah. Enggak. Saya senang. Sedang. Tidak ada menyiap-menyiap, kita makan. Lebar ke penonton. Tim B. Sedang makan. Minum. Makan juga bisa. Makan bisa. Mesra, makan, minum. Dia di sebuah restoran. Sedang apa sedang ini, sedang. Sepasang kekasih di restoran, sedang. Sepasang kekasih yang sedang kasmaran di sebuah kafe terlihat. Terlihat MXZSW. Gak marah. Jawabannya apa? Kita kunci. Terlihat. Baik. Ya itu maksudnya. Maksudnya apa? Ya? Apa jadinya apa? Tim A berapa, Pak? Apa itu? Tim A. Terlihat. Sepasang kekasih yang sedang kasmaran di sebuah kafe terlihat. Sedang mikir aja. Mikir. Tim B menjawab. Tim A menjawab mikir. Mikir apa jawab apa? Jawaban yang benar apakah salah satu dari tim A atau tim B? Jawabannya adalah setelah yang satu ini. Ya, ada yang bisa saya bantu. Es teh 5. Loh, kok banyak? Ini mau keramas, Pak. Yang 2 saya minum, yang 3 buat teman Bapak biar enggak marah-marah. Oh, iya.